Saat mengunjungi taman bermain, tentunya kamu gak boleh sampai melewatkan kesempatan untuk mencoba wahana ekstrim di taman bermain tersebut. Menaiki wahana ekstrim akan membuat adrenalin kamu naik dan bersemangat. Buat kamu yang suka tantangan, kamu wajib banget buat nyobain wahana ekstrim berikut ini. Berikut 7 wahana permainan paling ekstrim di dunia. Tapi sebelum kamu nonton videonya sampai akhir, jangan lupa buat klik tombol subscribe, share, and like-nya. Happy watching! Pertama, Giant Canyon Swing. Kalau kamu mau menikmati keindahan alam yang menakjubkan sekaligus mau menantang adrenalin kamu, kamu bisa datang ke Taman Hiburan Glenwood Carpens Adventure Park di Amerika Serikat. Di sana terdapat wahana permainan ekstrim dengan bentuk ayunan raksasa yang dibangun di atas sungai Colorado. Ketinggiannya mencapai 395 meter dengan tingkat kemiringan mencapai 112 derajat dan berayun dengan kecepatan sampai 80 kpj. Berani coba gak guys? Polar Coaster. Ini dia guys, wahana permainan roller coaster tertinggi di dunia yang terletak di Las Vegas, Amerika Serikat. Polar Coaster memiliki ketinggian mencapai 570 kaki atau sekitar 173,7 meter. Buat kamu yang tertarik menaiki wahana ini, kamu harus menaiki 55 lantai dengan menggunakan lift kaca. Dengan kecepatan 65 mil per jam, wahana ini akan membawa kamu melesat menaiki dan menuruni menara yang menjadi landasan roller coaster tersebut. Insanity Stratosphere. Wahana ini juga patut dicoba buat kamu para pecinta uji adrenalin. Terletak di ruang Stratosphere di Las Vegas, Amerika Serikat. Wahana ini dijuluki baling-baling raksasa karena bentuk dan cara permainannya seperti baling-baling. Lex Luthor Drop of Doom. Wahana dengan sensasi terjun bebas dari ketinggian 126 meter ini terletak di Taman Wisata The Six Flags Magic Mountain di Los Angeles, Amerika Serikat. Pengunjung yang mencoba menaiki permainan ini akan duduk berdelapan pada gondola dan mereka akan ditarik ke atas puncak tower permainan dengan waktu 90 detik. Sampai di puncak, pengunjung akan dibiarkan sebentar untuk menikmati indahnya pemandangan. Dengan kecepatan 137 km per jam, pengunjung akan didorong dengan seketika dan akan berhenti beberapa meter di atas permukaan tanah dengan sistem pengereman magnetik. Colossus. Wahana yang satu ini mungkin akan membuat pengunjung yang mencoba permainan ini mual, karena wahana ini akan berputar seperti bor atau gasing sebanyak 4 kali dengan kecepatan tinggi dengan 10 kombinasi putaran. Wahana ini terletak di Troll Park, Surrey, Inggris. Fahrenheit. Fahrenheit adalah salah satu wahana paling ekstrim di dunia yang terletak di Hershey Park, Pennsylvania. Dibuka pada tahun 2008, wahana ini siap membuat jantung para pengunjung berdebar kencang dengan lintasan yang berada di ketinggian 121 meter di atas tanah. Selain itu, kamu akan dibuat kaget ketika coaster dihadapkan dengan turunan paling curam di Amerika Serikat, yaitu 97 derajat. Gak sampai di situ aja guys, kamu masih akan melewati lintasan terbalik dan melingkar sepanjang 32,1 meter, serta bukit dan lintasan berbentuk huruf S. X2 Six Flags Magic Mountain. Wahana yang pertama kali dibuka pada tahun 2002 ini merupakan coaster 4 dimensi pertama di dunia. Hal yang membedakan antara X2 dengan coaster lainnya adalah kursinya dapat berputar 360 derajat. Memiliki bentuk yang ramping, wahana yang berlokasi di Los Angeles ini dilengkapi dengan terowongan serta perangkat tambahan berupa audio dan visual. Karena bentuk keretanya yang memanjang ke samping, kursi coaster ini dapat berputar dan membuat orang yang menaikinya jungkir balik. Itulah guys 7 wahana permainan paling ekstrim di dunia. Kalau kamu ada info menarik lainnya, kamu boleh share di kolom komen. Semoga info ini bermanfaat and bye-bye.